Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemirsa, gimana kabarnya? Ini mau buat apa ya? Konten tentang paralel apa sih? Si ini ya, trafo. Dan ini mau buat ngangkat si ACR Black 1230 satu biji ya. Nah, sekarang ini mau diano dan sekarang langsung kita kerjakan aja. Udah ada 1, 2 dan ini sambung ini terus kita pasang kit dengan itu kita pakai itu aja. Nah, itu. Si coba-coba aja. Tak kerjakan dulu ya. Ini tak rangkai dulu. Dan langsung kita cek sound pakai ACR Black 1 2. Nanti kita copot satu, ini kan masih 3 wire. Masih 3 sambungan ya. Udah. Udah jadi ya, udah tak rangkai 2 jadi 1 ke power supply 1 pakai 5 set TIP aja. Terus ini pakai 150 driver kit murah meriah dan merakyat. Terus nanti kita pakai crossover, kita coba pakai sub. Tapi kalau ini 1230 kalau untuk sub kurang pas ya, karena ini karakternya ini mid-high ya. Tapi memang full rank, bener full rank. Tapi kalau untuk sub itu ya kurang maksimal. Nanti kita coba aja. Nah, sekarang ini kan masih tersambung 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Nah, kita cabut satu aja, nanti kalau kita mau buat lagi ya kita pasang lagi. Tak cabut dulu. Buka dulu ini. Nah, ini. Nanti kita pakai aksesoris, dan sebelum pakai aksesoris, tapi nanti kita pakai aksesoris dan sebelumnya pakai aksesoris, karena kalau nggak pakai aksesoris itu subnya low-nya masih ngumpul ya. Kalau pakai aksesoris kan nanti kita pisah, jadi kan high saja. High tuh tenang nih. Ini ya, mixernya mana mas? Ih, mixernya belum, masih 4 channel belum dibuka. Nah, ini ya. Jadi ini sambungan ki. Waduh, ini dalam ya. Itu ACR 1230. Kita kasih dalam ini. Nah, ini. ACR pakai senteran ke sana. Nah, itu 1230 black ya. Ya. Ya, benar kan? Wes. Kita kasih sambungan dulu ini. Waduh, nanti kalau ini masih semua ini kita apakan ya. Yes, tak kasih satu aja dulu ya, satu jalur dulu, satu jalur kan requestingnya cuma satu jalur. Tak pindah dulu, buka depan, tak buka. Nah, ini loh 1230 set. Nah, 1230 full rank ya. Bener tulisannya full rank, cuma nanti kita kan untuk mid high aja, jangan untuk sub. Kalau untuk sub ya kurang maksimal ya, maksudnya itu kurang ya, kurang maksimal aja. Kalau untuk sub paling yang jeduk duk 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 gitu aja. Kalau untuk karakter sub nanti kita buat yang untuk speaker yang karakter sub ya, karena ini kan full rank, untuk mid high aja. Nanti kita pakai aksesoris, dan sebelum pakai aksesoris ngecis, kita buat ngecis nanti ini mid high aja. Ini masih sambungan iya, masih tiga-tiganya. Sekarang mau kita ini kan bunyikan ini aja, tak sambung dulu ini, kita buka dulu lewat aja lah. Nah, udah tak sambung, ini satu kabel aja, kabel yang itu kita enggak pakai, nanti kita pakai ini aja, terus kita sambung ke belakang. Pasang ya, ini dari HP set, masuk sini set. Nah, ini volume langsung dan langsung ke speaker, belum pakai aksesoris ya. Nanti kita pakai aksesoris, kita ngeciskan dulu. Ini masih low sub, mid high nya masih ngumpul, jadi satu tak putar. Pakai jingle nya Riz Wanda. Ini volume jam 9:30 ya, jam 10 lah. Kalau di HP enggak terlalu kencang, seperti ini hasil suaranya. Yang di bawah ya, ini satu ini enggak bunyi, nanti kita pindahkan ke sini si Twitter dengan si satu ya. Ini
kablonya masih masuk ya. Kita agak jauhan. Kalau ngecisnya masih jarak 20 meter. Nah udah, ini aja. Satu di bawah aja, tapnya belum bunyi. Kalau ngecisnya ya lumayan lah, kit murah, ngecis ya. Kalau itu dangdut ya belum berani ya, karena nanti copyright. Nah ini kan ya, ya. Ya nanti kita bedakan dengan yang pakai aksesoris. Ini volume enggak full selamat ya. 11. Volume jam 11. Kalau untuk mampunya sub kurang ya. Kalau mid high-nya bagus. Enak. Kalau untuk sub ya enggak karakternya ya. Mid high-nya masih bagus. Sub-nya belum bunyi tuh. Satu aja yang di bawah. Belum pakai aksesoris, sekarang kita langsung rangkai pakai aksesoris. Kita lihat ngecisnya dengan ditambah sub ya. Kita rangkai dulu. Ini low-nya bunyi. Kita matikan low-nya, mana ini? Low ini ya. Nah, itu low. Nah, ini. Ini udah ngepol ini volume, cuma ini ya. Ini yang kurang anu ya. Maksudnya prosesornya kurang pas nih. Jadi ini si OCL nggak ngangkat ya. Tapi kalau pakai HP ngangkat dia. Tertahan di sini, beda itu ya. Beda apa? Jadi untuk mid high aja ini yang bunyi ya. Si mixernya kurang anu ya. Udah kurang wah lah. Tapi kalau pakai aksesoris yang lain itu ya bagus ya. Hey. Kurang angkat ini enggak? Kami high aja ini yang bunyi.
kita buka subnya. Mampukah dia mengimbangi lo? Nah ini ya, nah low nya udah masuk ya, sub. Lo sub, udah main. Itu baru satu ya. Tapi misalkan untuk bisa menyimbangi lah. Apalagi kalau trafo bagus ya, besar. Subloknya main ini. Kalau untuk dangdut pribadi belum berani karena ini nanti koperek ya. Ini aja nggak tahu koperek atau enggak ini. Seperti ini ya. Itu masih yang di bawah. Kita sambung di atasnya dengan Twitter ya, plus Twitter. Tak sambung dulu ya. Mana itu? Kita ambil, nah itu ya, pakai spikon. Ini biru putih, biru putih kita sambung ke situ. Yang dari sini kita lepas. Jadi langsung, tuh apa? Tuh, mas. Nah ini biru putih ya, tak sambungkan dengan plus Twitter. Bisakah dia? Enggak apa-apa ya, aman. Ini belum pakai pas ya, aman. Ini nggak bunyi, nggak bunyi nih. Satu dengan Twitter. Kita agak jauhan ya, kita merapat ke sana. Kita agak jauhan dikit. Jarak berapa meter ya? Ini 1, 2, ya main 40 meter kurang lebih ya. Mid high plus Twitter. Lima amper paralel. Ngecisnya memang enak dia ini, mid high-nya ya. Subnya kita tambahin sedikit. Mungkin itu aja sekilas apa ya infonya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Udah ya, ini nggak pakai kipas, drivernya pakai yang merakyat, murah meriah, trafo double ya, dengan power supply satu saja. Udah ya, mungkin
kalau jawabannya mampu nggak, Mas? Mampu ya, untuk mid high aja mampu saat double ya. Jadinya 10 ampere dengan tegangan 32. Nah, ini 32 ya. Sama sebelahnya 32. Ya ya. Mungkin ya kalau untuk maksimalnya belum maksimal, cuma bisa untuk mid high-nya bagus lah. Kalau untuk sub kurang bagus. Karena bukan karakter sub ya suaranya. Sekian ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Matur nuwun. Apalagi ya pakai aksesoris ini asli ini kurang angkat ini. Makanya mid high-nya kurang keras ini. Enggak mau ngangkat. Kalau untuk sub yang angkat ini ya agak mendingan. Tapi mungkin bisa di-upgrade enggak tahu dari apanya ini. Pakai crossover anu DBX 234XL. Sekian dan terima kasih. Turun.